Oke, nomor 12. Ah, nomor 12 tuh belajar membuat persamaan garis lurus ya. Jadi ini kebetulan persamaan garis lurusnya melalui dua titik nih. Jadi ini ada gambar ya. Ini ada gambar, ini ada dua titik nih. Ini titik yang pertama di sini. Ah. Ini titik yang kedua di sini. Nih, ini kalau di di apa kan namanya? Ditulis koordinatnya, ini koordinatnya itu yang pertama. Hmm, ini adalah 2,0 Nah gede gitu ya, karena X nya 2 nih X nya 2 Y nya nggak ada ya Kalau di sumbu X itu mesti Y nya 0 ah kalau di sini nah, Y nya min 5 X nya 0 berarti 0, min 5 ah seperti itu gitu ya Sip Berarti nanti kita anggap misalnya ini sebagai X1 Ini Y1 ah ini kita anggap sebagai X2 Sini Y2 gitu ya. Apa penyelesaiannya gimana mas? Yuk sini, yuk sini, yuk sini, yuk. Nah, kita jawab bro, sini ya. Jawab. Oke jawab. Ah. <coughs> jawab. Masih kan nih? Bagaimana rumus membuat persamaan garis jika melalui dua titik? Masih ingat? Lupa. Yuk sini sini yuk. Saya ingatkan ya. Membuat persamaan garis itu gini rumusnya. Y min Y1 per ya Y2 min y1 sama dengan x min x1 nah gitu ya per x2 min x1 nah tinggal dimasukin x1 y1 ada x2 y2 ada yuk kita masukin yuk berarti y dikurangi y1 y1 nya mana nah ini dia 0 0 sip per y2 min y1 y2 nya mana ini ya min 5 hmm. min 5 per y1 y1 nya anu? 0 kan nah, ya ya satunya nol sip sama dengan x dikurangi x1 mana x1 nya ini dia 2 oke per x2 Min x1 x2 nya berapa ini 0 main x1 nya 2 hmm, ya udah kita sederhanakan berarti ini y kurangi 0 jadi y hmm, per Min 5 kurangi 0 tetap Min 5 ya sama dengan x min 2 dibagi eh, 0 kurangi 2 jadi min 2 nah, ini kalikan silang nih kalikan silang nih kalikan silang nih ini kali ke sana nah, gitu ya ini kali ke sana Oke sip hati-hati mengalikannya -hati Oke kalau kita kalikan silang berarti nanti hasilnya gimana nih min 2 ya min 2 kali y jadi min 2 y hmm, min 2 y seperti ini ah sama dengan Min 5 nya kali X Menjadi min 5 X sip jangan lupa main 5 nya juga dikali main 2 berarti main 5 kali 2 jadi apa plus 10 Ah. plus 10 sip gitu ya sip nah ini sekarang pindah ruas ke kanan semua boleh kalau pindah ruas ke kanan semua pindahin main 2 y pindah ke kanan jadi positif 2 2 y yang pindah ke kanan jadi positif 2 y plus main 5 x gitu ya plus 10 nah ininya habis ya 0 mulai ditulis gini atau lihat kalau di pilihan ganda nolnya taruh di sebelah kanan ya Ya nggak ngaruh sih sama aja jadi 2y min 5x terus plus 10 nolnya taruh sebelah kanan sama aja ya mau taruh sebelah kanan boleh taruh sebelah kiri boleh nggak ngaruh ya jadi jawabannya ini dia men ah ini dia ini jawabannya 2y min 5x plus 10 2y min 5x plus 10 ah ini dia 2y min 5x plus 10 nol. Sip, ngerti ya? Ini barusan kita kerjakan pakai cabi. Nah, cabi. cabi, apa cabi? Nah, yang bikin pedes ya. cabe mas, mas, cabe deh. Ya, sini. Ini kita kerjakan pakai cara bi biasa. Ya, Sekarang pakai cara cepatnya. Ah, sebelum mengerjakan pakai cara cepat, saya kasih catatan dulu bro. Nah, sini bro, nah, saya kasih catatan dulu bro. Catatan. Hmm, ini ya. Kalau seandainya kalian punya sumbu x, sumbu X terus saya punya sumbu Y seperti ini terus ada garis yang melalui sumbu X dan sumbu Y ini sumbu X ini sumbu Y terus ada garis yang melalui sumbu X dan sumbu Y misalnya ada garis nih uh, garisnya warna biru deh ada garis red gitu ya terus ada titiknya di sini ini ada titiknya di sini misalnya titik yang di sini tiga di sini titiknya misalnya 4 Bagaimana persamaannya? Persamaannya gampang sekali nih ah nggak usah pakai rumus seperti ini, nggak apa-apa. Caranya gini yuk. Titik yang ada di sumbu y, berarti 4 ini dikasih x nanti. ah dikasih x. Titik yang ada di sumbu x dikasih A, huruf y. Jadi gini nulisnya, lihat perhatikan. Titik yang ada di sumbu y kan 4 hmm, dikasih x, jadi 4 x. ah yang di sumbu y, yang di sumbu x sekarang kan positif 3 ya. Berarti positif 3, berarti plus 3 Kasih apa ini? Kasih Y. Nah, jadi 4Y. Tinggal dikalikan 4 3 berapa tuh? 12. Selesai ini persamaannya. Nih, siap ya. Ini contoh yang pertama. Seandainya saya punya lagi, yuk saya punya lagi gini 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 gini. Ah, misalnya saya punya lagi bikin garis deh lagi. Nah. Ini misalnya ini sumbu Y. Nah. Terus saya lagi punya ini sumbu X. Sumbu X ini, sumbu Y gitu ya. Oke, terus saya punya garis misalnya di sini. Nah, gitu ya. Di sini misalnya saya punya angka 2. Di sini min 3. gitu ya. Sip. Nah, pokoknya yang ada di sumbu Y kasih X, yang ada di sumbu Y kasih Y. Jadi nanti yang ada di sumbu Y angka berapa nih? Angka 2. Ah, berarti angka 2 ini kasih X. 2X. Yang ada di sumbu X angka berapa? Angka min 3. Ah, 3 ini kasih Y sebelahnya Nah terus dikalikan tuh 2 kali min 3 jadi min 6 Nah inilah persamaannya Ocre? Oh, Ocre oh, gitu ya Ini contoh yang kedua Sip gitu ya Ini catatannya Udah deh cukup segini aja catatannya ya oh, Oke okay. bisalah ya Bisa Sip Sekarang coba Kalau ini kita kerjakan pakai cara cerdasnya ya Atau cara cepatnya yang seperti barusan kita kerjakan Oke okay, yuk. Cadas nah, Kalau kita kerjakan pakai cadas Oke, kalau seandainya kita gambar lagi, mau gambar lagi boleh enggak juga enggak apa-apa sih sebenarnya ya. Saya gambar lagi. Nah, seperti ini kan ya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, di sini angkanya 2 di sini -5. Jadi kalau saya gambar garisnya. Hmm. Nah, seperti ini ya. Sip. Oke, di sini 2. Di sini berapa? -5. Li? Ingat yang ada di sumbu Y dikasih x berarti min 5 kasih x gitu ya min 5 x ah gitu kan yang ada di sumbu x e, kasih y ini sumbu x e kan kasih y berarti positif apa 2 y dikalikan tuh min 5 kali 10 min 5 kali 10 min 5 kali 2 sama dengan min 10 kecepatan ya min 5 kali 2 min 10 ya atau pindah ke ruas kiri semua 2 y nya saya taruh sebelah kanan nih 2 y ini min 5 x ini minus 10 geser jadi plus 10 Asik nah, Jadi inilah persamaan garisnya Ya kan ya nah, Ini persamaan garisnya Sama gak nih kiri sama kanan Sama ya kan Sama ya Ini sama dengan ini Sama kan Sama Ya berarti kalau sama dia adalah jodoh <laughs> Gitu ya Jawabannya A juga kan Asik Gitu ya Bisa Bisa Oke Sampai sini dulu Dadah See you Bye bye Assalamualaikum